Sabay di. Yakseahan pakin. Makan pakin. Besam ni tu. Besam. Ya suko. Namkin dah. Pembukaan. Wah, pelanggaran. Yeah. Angkut. Laris itu harus diangkut. Laris. Yeah. Yo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, angler iwak nih. Dapat sudah satu hari ini seperti biasa di tempat favorit, Lada Fish Pound. Nah, berdua aja hari ini sama Pak Toro nih, duet maut kami. Terakhir kami duet maut itu narik 21 kilo Pak ya. 22. Oh 22 ya? Iya 22. Nah, seperti biasa umpannya pelet tuh. Nah, ini tarikan pertamanya. Yeay. Oke ya. Coba umpan baru ini. Tadi ada aroma umpan amis-amis, nah, langsung kita mainkan. Nah, tonton terus sampai habis ya. Lanjut. Galakin. Jangan sampai lepas ini. Ikan apa ini? Lain. Oh, patin babon. Gede. Main ini. Udah, bisa. Alhamdulillah. Main ini. Gede gini. Bisa. Nah, bisa aman. Tap. Basah kamera. Mantap toh. Golok nih. Ampun nih umpan nih. Pas juga. Masuk dong. Jalan aja. Wah, udah mantap. Oh itu auto dapat itu pasti dapat. Oh, nanti juga tuh. Ya disenggol lagi. Wih. Senggol lagi. Tuh, lihat tuh dari jalan tuh. Belum. Ayolah. Yang jelas. Udah itu mah. Kuat ini. Apa ini? Oh, nggak sekuat yang kemarin yang saya dapat itu, enggak ini. Lumayan nih. Guys. Doi. Itu sempurna itu makan itu. Oh, di bawah dia. Kena bawahnya lah. Kena bawah. Wah. Lumayan. 3-0 skor ini. Aduh. Main ini. Mantap toh. Ayo jagonya. Mantap. Sebentar lagi. Iya, dipatok lagi nih. Wacot. Wah, akhir. Wih. Woi. Lain. Wih. Lumayan lah pembukaan. Ini saya ditarik juga kayak itu. Sempurna. Pernah nancapnya. Wes. Patikan kah? Lumayan lah. 4 jari. Iya. Pembukaan. Pelaris. Dalam situ. Tak coba situ kah? Oh, kena perut. Oh, kena perut. Oh, ini udah ada bunyinya sudah rel ini. Jantung kena perut. Aduh. Nih. Langgar. Aduh. Muter lagi. Wih, galak banget. Saya tarik punya saya kan. Wih. Ini nih, Pak. Ini nih. Ikan apakah itu? Wih. Oh, babon tapi kena perut. Geserok kah ya Pak? Lumayan. Tadi yang lepas. Ayo. Lumayan nih. Ikan. Oh. Katanya luka lagi tangan. Nah, ini kan aman. Telak. Jus. Nancap. Dapat sudah kamu. Mana sudah kamu? Langkat. Ada. Wah. Sisiknya doang lagi berapa kali sudah sampai? Sisiknya doang. Sudah ada kayaknya tadi tuh. Belum. Hilang mati. Aduh, iyalah. Wah, ini kendor sedikit lepas ini. Mobil sampean kah? Ini lumayan ini. Lumayan ini, Pak. Hah? Kena wis. Liar sekali. Kalau yang sedang galak nih ya. Galak ya. Gemuk ini. Sempurna ini. STM ini. Hit. Nih. Umpannya sikit-sikit aja. Langsung slup. Bukan Kalau ini soalnya nggak itu. Sampai ini. Capek dulu kamu. Capek dulu kamu. Mana? Wah, capek kamu. Gak bakal. Oh, kena perut. Alah, main lah peran STM. Main lah. Kirain kan mas juga. Sekali. Lumayan segini nih. Enggak itunya. Hah? Sono-sono. Takut saya kena punya sampean. Atau ndak dibawa sangkut lagi kayak hari itu. Sakit hati saya. Sudah ndak ngelihat ikan apa, ndak naik lagi. Mantap. Ajar semua. Sini. Enggak ini bisa. Bisa. Cak. Nah, ya. Oke deh. Habis. Wah, telak. Ngayan lah. Kalau udah ngelampung gitu pasti. Iya. Di bawahnya ngambang kan? Lumayan lah. Lap kah? Tuh. Main tuh. Tuh. SMP kelas 3. Oh, lumayan ini STM kelas 1 lah. Lumayan lah. Ya, saya belum ada tanda-tanda ini. Aduh. Pakai lap ya? Lagi jatuh. Bibirnya udah ada ini. Tipis banget. Soalnya udah dedet gitu. Udah ada yang nyantol. Weh. Oh, teman-teman, makan siang. Nah, ini ada Tot & Kai. Ini tom yum seafood. Ada apa bahasa Laos atau apa? Kai ciao. Mantap toh. Jos. Ada yang strike ya. Nggak terasa. Tahu-tahu ada ikannya. Berapa kali sampean kayak gitu? 4 kali. Lumayan loh. Peran SMP, oh kena insang. Lumayan. Jauh. Dimain-mainin lagi. Wah. Boleh. Jauh sini. Ajar. Masuk. Ya, dia mau nyangkut. Iya. Nila, coba besar. Serok. Karena STM. Lumayan. Jadi kalau depan lagi ya, mulutnya. Mulutnya udah biasa. Ya, satu. Lumayan nih. STM. Ya. Dalam lagi. Wah, ilah. Dapat, tapi nggak keras sama tuknya. Aneh. Kira-kira punya saya juga ada ini. Dada. Ya. Nasrib, wah dalam banget itu. Nah, hasilnya teman-teman buat halo nih. Silokang. Kilo dai. Oke teman-teman, hasilnya hari ini 4,5 kilo. Lumayan lah. Nggak tahu kenapa, mungkin karena airnya kurang bagus ya, musim dingin. Berapa minggu ini mancing hasilnya kurang maksimal lah, karena cuaca kayaknya ya. Pokoknya besok-besok kita coba lagi lah, mungkin cari spot baru atau kembali ke sini lagi. Tapi kalau ada waktu ya mancing lagi, ngevlog lagi. Gimana Pak Toro, lumayan aja hari ini ya, daripada nggak ada. Ikannya agak susah, ikan lama susah, mungkin musim dingin juga kali. Iya, musim dingin betul. Nantikan terus video selanjutnya dari saya pada kapan hari mancing lagi atau apakah jalan-jalan kah. Pokoknya tonton aja lah, saya tune di channel saya. Itu aja dulu untuk hari ini, bye bye.